dan ini hasilnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan kosmetik dan alat-alat kecil agar tidak berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Erlina Priyani. Saya dari gugus depan pangkalan SMP 4 Pakenjeng. Kali ini saya akan membuat hasta karya tempat penyimpanan barang. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah kardus, cutter, lem bakar, double tip, penggaris, 2 buah tutup aqua, dan kertas kado. Langkah yang pertama, kita potong pinggirnya menggunakan cutter. Setelah itu, kita bikin yang ukuran 24 cm dan 19 cm. Kita gunting. Dan kita bikin dua, kemudian kita bungkus menggunakan kertas kado semuanya. Hasilnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan kosmetik dan alat-alat kecil agar tidak berantakan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.